Asiknya katana adalah kalau masih standar manis, diceper dia asik, tarikan dia bandel, BBM dia irit. Itu kalau yang spek pendek. Mau spek modif begini buat offroad bisa. Winch bikin ganteng, ban besar bahkan dari ban sampai 235 sampai ukuran dari 31, 33, 35 masih bisa nyanda. Kurang biaya coba. Enaknya pakai katana, BBM, irit. Yang jelas dari segala hal adalah kalau memang Suzuki memang lebih ringan untuk repair-repairnya. Kamu mau yang mahal bisa, kamu mau yang murah bisa. Bahkan gardan aja bisa dioplos pakai Suzuki Cherry. As patah gampang, paling 1.000-1.500. Bayangkan kalau mobil-mobil besar seperti TAF, hardtop dan lain-lain mahal. Ini yang simple lor. Tapi semua indah kok, semua keren kok. Tergantung seperti apa kita menyikapinya dan pria punya selera. Kamu suka katana, gue juga. Kamu punya TAF, punya hardtop, kita sama-sama penyuka Jeep. Gitu. Tetapi di sini selama aku pakai TAF, hardtop, katana, semua ada keistimewaannya masing-masing. Tetapi yang paling simpel menurutku, termasuk repairnya ya, kayak gardan, as dan lain-lain, yang paling ekonomis memang masih ada di katana atau Jimny. Meskipun jangan salah, katana 30 juta modifikasi sampai 100 juta bisa. Makanya apa aku bilang, keindahannya tergantung dari owner dan duitnya owner. Mau dibikin seperti apapun, bahkan mobil begini yang harganya seperti Avanza pun buahnya, yang harganya sampai ratusan buahnya karena modifikasi dan speknya. Oke, Lur.